Halo teman-teman, welcome to my channel. So, kali ini aku bakalan membuat farm glowberries ya, atau glowberries farm. Oke, so kita langsung bakal ke videonya guys. Oke, jadi ini ada bahan-bahannya, aku udah siapin. Dan ini solid block, apa aja ya, yang penting solid block. Dan ini piston, kita butuh satu piston, satu observer, satu redstone dust, satu chest, satu hopper. Dan ya, ini bahan utamanya ya, untuk satu mesin glowberries farm ya. Dan ini glowberries nya sebenarnya ya sedikit ya, aku ambil banyak aja ya guys ya, sama kacanya juga ambil banyak karena buat nutupin si berries nya biar nggak keluar guys. Dan ini smoothin buat tambahan doang sih. Dan ini waternya buat sistem sortirnya gitu deh ya, pokoknya kayak gitu. Dan pertama-tama aku bakal buat di, sebenarnya pengen bikin 5 tapi aku bakal buat satu aja ya kan. Nah ini observernya ke sini, di atasnya aku taruh si piston, dan di belakangnya ini kita naikin dulu ya. Nah ini naiknya ke situ, dan di belakangnya aku taruh blok dulu di sini, dan di sini kasih redstone dust. Oke sip, seperti sugarcane farm sebenarnya. Nah ini bedanya si ininya di sini nih. Nah sebenarnya ini bisa naik ke atas ya, tapi ya kita segitu aja. Jadi sini kita gali buat sistem si apa ya, si glowberriesnya biar jatuh ke air dan bakal masuk ke chest ya. Di sini kita lubangin lagi buat taro chest sama si hoppernya. Oke, ini aku ambil slab dulu. Ini kita taruh chest. Nah, terus di sini kasih hopper. Aduh, harus jongkok dulu sih. Nah, aduh, nah itu dia. Naiknya gimana pola? Oke, ini udah jadi. Nah, kita kasih slab di sini. Nice. Oke. Selanjutnya oh nah udah jadi tuh, sebenarnya udah ada glowberry ini cuy. Oke, jadi di sini kita taruh kaca nih di depannya ya, kaca ini ditaruh depan supaya si berriesnya tuh dia keluar. Oke, nah jadi kayak gitu untuk satu mesin. Aduh, ini tadi juga ada ya, nggak ada buahnya. Ini ada buahnya. Nah itu dia, ini udah, harusnya udah masuk sih. Nah ini dia untuk glowberriesnya. Jadi untuk mesinnya cuma gitu aja, sama seperti yang sugarcane, cuma ya bedanya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Oke, kita bakalan, mungkin aku bakal speed up aja ya untuk 4 mesinnya lagi. Oke,
Oke, jadi untuk sekian dari video kali ini, ya sebenarnya mesinnya sama seperti Sugar Cane Farm, cuma bedanya pistonnya ini di atas ya, dan si observernya di bawah. Oke, jadi seperti itu cara buat glow farmnya. Oke, so untuk kali ini cukup sekian, see you next time and goodbye.